Sesaat lagi Anda akan menyaksikan live streaming RTP Championship Scooty Corner Race bersama Automotive Zone Channel langsung dari sirkuit Brigif Kujang 15 Cimahi, Jawa Barat. Sementara pergerakan pembalap asal Purwakarta Arab Fani
sebelumnya kembali di dua putaran awal masuk di tempat pembalap berlima tersebut untuk Ahmad Musi Intrek yang baik sempatan kali ini terus berkata lebih cepat kepada Rio Adi 137 akan terus memberikan tekanan Rio Adi. Apa yang akan dilakukan oleh Rio Adi untuk dapat menggeser pembalap tersebut? Pada malam ini bagi pandu itu
persaingan panas di barisan depan sedikit berkurang, di mana pembalap skuter terbaik di Indonesia bersama Husna Deket, Ahmad Plek, dan juga Anwar Awi di sana. Saudara-saudara sekalian, kita akan saksikan di 3 putaran terakhir Rio Adi Bogas Racing Sport. Yang kali ini masih terus bertahan di posisi yang terbaik di sisa 3 putaran terakhir. Kita akan perhatikan pergerakan dari Kegi Rebi di sana, semakin mendekat dan pesawat. Kegi Rebi, satu patut-patut. Kemudian dari pesawat, Risa Berger, Ahmad Rekan, Rio Adi. Kali ini, di posisi luar biasa. Satu putaran terakhir, kita akan tunggu bagaimana pergerakan dari Rio Adi 137 dan terjadi perebutan posisi keempat di sana antara Heavy Racing, OST Strawberry dan juga Ahmad Plek bersama Rio Adi di sisa satu putaran terakhir. Berhasil menggeser M. Zalman satu persen dan berada di posisi yang kelima dan sementara Fajar Barawiri kali ini berada di urutan yang ketujuh dan kemudian ada T.B. Herdi akan berada di tengah lagi para sekutu-sekutu terbaik Indonesia akan segera dikenali show complex semara semara sekalian siapa yang akan menentu dan ikut di posisi yang pertama. Oke, kita akan sambut Rio Adi. Yes, berapa dikurangi Rio Adi? 1, 3, 7. OST Strawberry Lava Press Rio Adi. Oke, terima kasih. Anda sudah menjadi saksi bagaimana perkasanya Rio Adi. Wow.